这个。行。Anda kalau sudah siap kasih kode saya, apakah itu termasuk acara ini? Karena waktunya terbatas. Siap? Siap. Oke, mulai. Bersama infrastruktur TBK telah menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. TBK telah didukung dengan sistem IT yang kuat dalam menjalankan manajemen pembangunan dan kelola tower. Totalitas merupakan prinsip utama TBK dalam pembangunan tower, dilakukan melalui koordinasi serta kerjasama yang terpadu guna menghasilkan detail presisi. Seluruh operator Indonesia sudah merupakan pelanggan TBI seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, dan lain sebagainya. Wujud totalitas sebagai perusahaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, TBI akan terus berinovasi agar menjadi yang terdepan di Indonesia. Perusahaan nasional. Hal ini mengakibatkan pencurian data dan menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Berikut laporannya. Inilah penampakan anonimus. Komplotan di balik serangan cyber yang baru-baru ini menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah di sebuah perusahaan nasional di Indonesia. Diduga anonimus telah menyalahgunakan otorisasi pengguna dan melakukan pencurian data dengan teknik-teknik hacking yang jarang diketahui oleh banyak orang. Hal ini membuat situs-situs penting di Indonesia bahkan dunia terancam. Oleh karena itu, you have been hacked. Jangan pikir kalian sudah aman. Akan ku cari celah untuk menembus sistem keamanan kalian. Waduh, gimana ini gimana? Bisa bahaya kalau TBK sampai kebobolan. Saya berhenti IT aja ya. IT. Selamat sore bosku, ada apa sih? Sorry. Halo bosku. Halo. Ada apa sih, ada apa? Coba cerita. Itu barusan ada berita tentang cybercrime. Ngeri saya mau sampai TBK kebobolan. Bener banget nih. Saat ini menurut data dari Verizon di 2019 terdapat 52% data breach atau kebobolan data yang diakibatkan oleh teknik hacking, bos. Dan 34% diantaranya itu karena internal loh, bos. Aduh. Exactly, bos. Makanya TBG juga harus mulai aware nih dengan yang namanya cyber security. Karena growth data digital kita tuh udah meningkat pesat loh, bos. Secara kita kan udah topik 4.0. Jadi, siapa yang bertanggung jawab menjaga keamanan sistem kita? Siapa lagi kalau bukan IT, khususnya IT Solution Department. Karena kamilah yang bertanggung jawab atas semua sistem yang ada di TBG, termasuk dari segi keamanannya. That's why kita bikin satu tim khusus nih, bos. Dengan nama Infinity, motonya Improvement Tanpa Henti. Proses kerja yang dilakukan oleh tim IT for Run and Solution disebut dengan SDLC atau Software Development Lifecycle. Pada tahapan development, terdapat 3 kategori yang harus menjadi concern, yaitu maintainability, code compliance, dan application security. Pada tahapan ini, kami melakukan review code. Kemudian, sayangnya nih bos, masih ada 123 temuan terkait celah application security, bos. Nah, kami telusuri lebih lanjut sih, bos. Ternyata ada 96 temuan terkait celah otorisasi loh, bos. Tunggu dulu, apa itu otorisasi? Waduh, bosnya nggak mudeng nih, guys. Ya udah, bos, saya jelasin dulu ya. Jadi, ya. Otorisasi itu adalah penentuan akses sistem terhadap pihak-pihak yang berwenang. Kalau ini sampai kita abaikan, bos, bisa jadi ada pihak yang tidak berwenang menembus sistem kita. Wih, jangan.
Itulah dia kenapa di tahun ini kami konsen untuk melakukan optimalisasi keamanan aplikasi terkait otorisasi pengguna. Tunggu dulu, yang penting. Nah ini nih, setelah kami analisa berdasarkan dampak dan resikonya, ternyata nilainya adalah extreme high risk loh bos, dan ini bisa berdampak ke seluruh unit bisnis di TBG bos. Aduh, tapi kalian bisa gak menghilangkan semua temuan tersebut? Santuy bosku, kan target kita adalah temuan. Bagus, tapi saya pengen tahu gimana actual condition sistem kita sekarang. Oke, jadi sebenarnya sih bos, aktual yang sekarang itu ketika data dan dokumen yang didownload dari aplikasi kita itu belum ada penjagaannya bos. Jadi bisa disebarluaskan ke siapa saja tanpa ada trackingnya bos. Selanjutnya bos, kita tuh cuma punya satu layer otorisasi aja. Kalau ini sampai jebol, kelarlah kita. Apa? Kenapa otorisasi kita sangat rendah? Oke, nah setelah kita analisa lebih lanjut nih bos menggunakan Fishbone, ditemukan bahwa dari sisi mainnya ternyata kita tuh masih kurang knowledge loh terkait application security. Bener banget, dan dari sisi metode ternyata kita belum punya guideline dan standarisasi terkait application security bos. Selanjutnya bos, dari sisi material kita tuh nggak punya library untuk menerapkan server-side authorization. Dan yang terakhir, nggak soal penting nih, dari sisi machine kita belum punya tools untuk menambah security layer terhadap data dan dokumen yang didownload dari sistem bos. Nah dari keempat root cause tersebut bos, setelah kita analisa nih menggunakan USG, ditemukan bahwa dari sisi material merupakan root cause dominannya. Nah dari keempat root cause tadi, akhirnya kami berdiskusi, kami berbincang, berpusing-pusing. Kami menemukan ada 10 alternatif solusi nih yang mungkin dilakukan. Wah tapi belum. Akhirnya kami menganalisa berdasarkan risk, impact, dan cost-nya. Kemudian kami menemukan ada 6 yang benar-benar harus segera kita kerjakan bos. Nah dari keenam tersebut kami kemudian mengujinya menggunakan FMEA untuk menentukan tindakan pencegahan atas resiko yang mungkin timbul. Sebentar, terus apa rencana kalian? Jadi bos, rencananya akan diimplementasikan dari mulai bulan April hingga Agustus 2019 bos. Yaudah, pusing saya dengarnya, cepat kalian kerjakan. Siap bos. Gimana? Apa hasil kalian dapatkan? Jadi bos, setelah kita memperdalam ilmu nih terkait application security melalui training online, bedah buku dan juga workshop, kami juga membuat guideline terkait application security. Nah, setelah ilmu kita udah mumpuni nih bos, kita bikin Ultimate Document Tracker and Two-Layer Authorization atau we call it ULTRAM. Apa? Paham? Apa itu? Oke, langsung saya panggilin aja ya bos. Ultron, please come in. I am Ultron, Ultimate Document Tracker and Two-Layer Authorization. Saya dibangun oleh tim Infinity dengan menggunakan teknologi mutakhir dan dilengkapi dengan dua kekuatan super canggih. Kekuatan pertama, Two-Layer Ultimate Document Tracker. Halo. File yang Bapak minta udah saya kirim ya Pak. Calon kirim lo rekening kau. Biar lo kasih kalau lebih banyak nih. Siap. Halo Lai. Apa yang gue kirim nih? Gak bisa buka lah. Kok jangan bilang di sana bisa sini, gak bisa. Matiin ya, udah dimatiin deh. Apa? Siapa yang bocorkan data kita? Oke, kita cek dulu di Ultron. Ternyata Rizky yang terakhir mengakses datanya. Ultimate Document Tracker dibangun dengan menggunakan teknologi Deep Compression dan juga Encryption. Dengan adanya Ultimate Document Tracker, semua data yang diunduh dari sistem kita akan dilengkapi dengan mapping otorisasi dan juga trackernya. Artinya, dokumen tersebut hanya dibuka oleh orang tertentu saja. Dan kita dapat mengetahui dokumen tersebut dibuka oleh siapa, kapan, dan di mana.
sehingga persebaran dokumen dan data dapat kita monitor dengan baik. Oke, next. Kekuatan kedua, two-layer authorization. Karena aku coba cari celah menembus sistem keamanan kalian. Gampang. Apa ini? Masih ada lagi. Tulisan authorization dibangun dengan menggunakan teknologi ASP.NET yang kita bungkus menjadi sebuah library. Yang kemudian, library tersebut kita implementasikan kepada semua metode dalam kode aplikasi. Sehingga, apabila ada user yang melakukan request atau transaksi data, maka akan dicek oleh Ultron pada sisi server side-nya dengan menggunakan real-time token checking. Nah, ini nih, saya suka ini. Tapi bagaimana hasil implementasinya? Oke, dari segi quality, kita berhasil menurunkan 96 temuan terkait otorisasi menjadi... Nol! Kita berhasil menurunkan potensial loss cost dari 531,8 juta menjadi... Nol! Kita berhasil menurunkan waktu delivery pengerjaan application security dari 23 jam menjadi... 4 jam! Kita berhasil menurunkan risk level dari extreme high risk menjadi... Low risk! Dan kita berhasil menaikkan productivity sebesar... 8,33%. Dan yang paling penting nih bos, ternyata saat ini sistem IT itu sudah sangat pede dalam mendevelop aplikasi. Selain itu yang paling penting, reputasi perusahaan kita tidak khawatir lagi akan turun seperti yang di video ke itu bos. Saya suka. Terus gimana? Apa side effect-nya buat kita? Nah, di sini nih bos, seluruh karyawan di TBG wajib untuk install Ultron di PC-nya masing-masing serta melakukan registrasi di jaringan TBG. Tapi bosku nggak usah khawatir, karena kami akan mengawal semua prosesnya. Mantap. Nah, selain itu, ini ada video testimoni dari Chief Business Support Direktorat PT Tower bersama grup. Improvement yang dilakukan oleh tim Infinity sangat bermanfaat. Hal ini sejalan dengan tema corporate di tahun ini, yaitu Innovate TBG 4.0 terkait dengan cyber security. Seperti kita ketahui, data merupakan aset yang sangat berharga untuk perusahaan. Oleh karena itu, security terhadap data harus selalu diperhatikan. Saya mengapresiasi improvement ini dan berharap improvement ini tetap berlanjut. Seperti nama tim ini, Infinity Improvement Tanpa Henti. Lah, ngapain kamu kesini? Mau menestas sistem kami? Enggak pak, tim bapak hebat sekali. Saya tidak bisa menjebol keamanan sistem TBG. Tentu saja, karena Ultron. Ultron, maaf saya coba jadi hacker. Boleh gak saya bergabung dengan tim kalian untuk melindungi data TBG? Yaudah, daripada kamu jadi pengangguran di luar sana, gabung aja dengan tim hati kami. Siapa? Laksanakan. Ya udah, untuk tugas pertama kamu, cari gimana caranya agar sistem TBG semakin kuat. Menurut saya nih Pak, kita harus membuat standarisasi untuk mengawal proses implementasi dari Ultron. Apa itu? Nah, di standar inputnya Pak, kita akan meletakkannya pada requirement development. Nah, pada standar prosesnya, kita akan meletakkannya pada development aplikasi itu sendiri. Dan di standar outputnya, kita akan memonitoring semua dokumen yang didownload atau dikeluarkan dari sistem. Tapi Pak, ada satu hal yang gak kalah penting Pak. Kita harus meregisterkan Ultron kita ke hak cipta atau HAKI. Udah dong. Apa? Sudah? Keren kalian. Terus apalagi yang mau kamu lakukan?
Selanjutnya Pak, dari hasil identifikasi, dilihat dari jumlah temuan, urgency dan impact-nya, data validation dapat kita jadikan prioritas berikutnya. Oleh karena itu, tema kita berikutnya adalah Vulnerability Prevention of Data Validation in TBG Application. Silakan satu penanya. Pak Kapten. Ya. Silakan. Saya sih Andre dari BCA. Gini, kalau boleh tahu tadi kan ada yang video terkait ada karyawan yang mau menjual data perusahaan ya. Kalau boleh tahu saya mau nanya itu gimana ya itu mendeteksinya? Kalau yang buka file itu bukan orang yang punya hak akses khusus itu, cara sistemnya apa itu? Aplikasi cuma bisa dibuka di komputer kantor internal atau gimana? Pak, nama dulu siapa? Andre. Pak Andre, ya silakan. Kapten. Ya, oke. Jadi Ultron ini emang berjalan di level aplikasi. Jadi semua dokumen dan data yang terklasifikasi sebagai confidential data atau dokumen ketika diunduh itu nanti filenya akan berbentuk .tbg. Kan biasanya bisa jadi kan .pdf, .apa, tapi ketika diunduh yang kita kasih Ultron itu jadi .tbg. Sehingga enggak bisa dibuka oleh sembarang orang. Makanya setiap pegawai yang mempunyai akses untuk itu kan harus nginstal Ultron dulu dan harus beregistrasi dulu. Kayak gitu. Jadi apabila dibuka akan seperti di video tadi, enggak kebaca sama sekali filenya. Seperti itu. Tapi untuk aplikasi Ultron itu sendiri sifatnya online atau offline? Apa? Untuk di servernya. Apa namanya? Jadi kita taruh di lab. Pertama ada, kita punya dua, Ultron yang buat di server sama untuk client side yang online. Jadi maksudnya kalau diakses dari rumah misalnya, diinstal Ultron di rumah itu bisa? Sebenarnya bisa. Jadi kita di komputer TBG itu kita akan instalasi untuk executable-nya. Jadi di semua laptop akan diinstal itu. Jadi ketika laptop itu semisal dibawa ke rumah apapun itu bisa, cuma pas registrasi di situ. Jadi seperti yang tadi di Ultron itu ada satu proteksi dan satu tracker. Jadi kalau data itu keluar, trackernya yang akan berjalan. Baik, cukup dulu ya, Pak Andri. Cukup dulu. Selesai nanti minta alamatnya didatangin aja. Baik, silakan bapak-bapak juri untuk majukan pertanyaan. Terima kasih PCC Infinity. Sekali lagi plus bapak ibu untuk juri ini sangat paling hasilnya. Cuma kalau saya mau nanya dari segi inovasinya saja sih. Kalau hasilnya oke lah, saya percaya. Tadi dalam menentukan ini cyber ya bro. Dalam menentukan sasaran ya, tadi kan kalau saya lihat itu langsung temu angka-angka gitu. Dari mana sih dasar menentukan angka-angka dalam sasaran tersebut? Oke Pak, jadi untuk sasaran tema kami memang pertama itu adalah terkait jumlah temuan dari yang sebelumnya 96 menjadi 0. Nah, kenapa kami bisa menentukan angka 0? Itu mengacu kepada standar menentukan target yaitu SMART dengan time base yang dalam waktu 4 bulan kami sudah memprediksi bahwa oke, ini seharusnya bisa dilakukan dalam waktu 4 bulan. Selain itu, kenapa harus 0? Karena kami meminimalisir adanya temuan lain. Intinya kita harus menghabiskan temuan terkait authorization itu sih Pak. Bisa tambahin sih Pak. Jadi kita tidak mungkin menyisakan temuan tadi, karena ibaratnya kalau kita sisakan temuan tadi masih ada celah di sistem kita yang bisa ditembus oleh hacker. Oke, yakin itu ya? Yakin Pak. Mungkin menambahkan sedikit Pak ya, Bapak dan Mbak. Jadi kalau ini saya sekali lagi dari kacamata inovasi ya,
kalau kita lihat penampilan data seperti ini, sebelumnya 96 temuan menjadi 0 temuan ya. Kalau saya sebagai orang inovasi di juri menanyakannya, jangan-jangan yang 0 temuan ini memang saat periode cek itu nggak ada hacker yang ingin main-main gitu. Jadi apa ada data sebelumnya 96 temuan, setelah itu sebenarnya ada yang mau mencoba sekian, tapi berhasil digagalkan dari 0 temuan gitu. Sehingga dapat dinyatakan memang terbukti dan valid Ultron ini berhasil. Oh jadi gini Pak, temuan angka-angka 123 temuan, 96 temuan itu dilakukan ketika fase development dalam SDLC. Dalam di akhir fase development, sistem development section head itu akan melakukan code review. Nah code reviewnya itu kan mengacu pada tiga parameter tadi, ada maintainability, code compliance, dan juga application security. Nah application security ini kita melakukan penetration test Pak. Nah dari penetration itu akan keluar angkanya, kira-kira seperti itu. Infinity. Terima kasih inovasinya ya. Jadi salah satu aktivitas yang mendukung strategi polisi baik dari perusahaan maupun Indonesia ya, digitalisasi 4.0. Cuman saya coba mengingat-ingat sama browsing gitu ya. Itu kalau tadi improvement infinity itu lebih fokus security-nya itu dua layer. Mungkin bisa dijelaskan ya, kalau di internet itu kan sekarang ada yang sampai 8 layer untuk cyber security itu sampai 4 layer. Saya juga belum ngerti apa perbedaan itu, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, sebenarnya Ultron ini kan banyak saingannya ya. Enggak hanya Ultron tapi banyak, nggak tahu Ultron imitasi atau original dia. Bisa dijelaskan juga apa kelebihannya Ultron dibandingkan kompetitornya? Yang pertama dulu Pak ya, jadi fungsi Ultron itu kan ada dua, document tracker sama yang two layer tadi. Nah secara umum kalau di application security itu layernya biasanya ada dua. Satu di front end, yang front end itu biasa kita ada di security-nya ada di browser kita, Mozilla, Google Chrome itu. Nah yang kedua, security-nya ada di sisi server side, yaitu di servernya, di PC server. Nah di server situ ada kayak validation, oh orang ini bisa ngakses enggak, apa gitu. Nah, existing condition itu kita taruh di browser situ. Jadi kalau di browser itu ada seseorang dengan technical skill yang lumayan, dia bisa lepas dari situ dan di belakang di server side kita tidak ada yang memproteksi lagi. Itu untuk di bagian application security karena lingkup departemen kami itu di application security. Kalau kita bicara security di internet itu ada juga di infrastructure yang firewall dan lain-lain, tapi lingkup kita di application security itu tersendiri. Artinya itu dikelompokkan dalam front berarti ya? Front end dan back end. Dan jadi back end-nya masuk ke server. Ya, usernya ada di Google Chrome dan firewall. Satunya lagi. Yang kedua. Oke, apa keunikannya? Ya tadi Ultron ini bermain di level aplikasi nih, jarang nih maksudnya, karena kalau kita lihat ke misalkan ke perusahaan-perusahaan lain itu mainnya di level hardware. Mungkin pernah tahu pakai Symantec atau Kaspersky gitu kan, itu mainnya di level hardware nih, jadi semua data tuh nggak bisa keluar banget dari PC-nya kan, karena diproteksi, kalau mau diambil harus ada approval dan segala macam. Nah kalau kita mainnya di level aplikasi, jadi kenapa di level aplikasi? Karena kostumisasinya lebih mudah buat kita, karena kita juga bisa mengambil pengelompokan data dokumennya kan, kita ngambil dari tim teman-teman dari manajemen sistem, oh dokumen ini confidential, ini enggak. Jadi ketika pengunduhannya pun kita privilegekan gitu. Oh yang ini hanya untuk role misalkan dari tim aset, tapi defect-nya doang. Ini sampai segitunya sih. Kayak gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. 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 Oke, saya nggak terlalu paham banget mengenai IT, tapi saya coba memahami yang teman-teman sudah buat gitu ya. Nah, sistem udah dibuat, kemudian monitoring sama preventive maintenance-nya gimana? Bisa dijelasin nggak? Kemudian itu tadi saya tertarik tuh yang hard. Kita mainnya di soft berarti ya, aplikasi. Kalau yang hardware-nya ini
jadi isu nggak sama manajemen? Sebenarnya itu juga jadi concern, tapi untuk departemen kita di IT Solution Front End itu lebih ke application security karena kita mengembangkan sistem untuk infrastructure, networking dan lain-lain. Itu ada IT infrastructure departemen sendiri yang mengurusi hal itu, dan itu mereka juga pastinya sudah aware dengan hal itu. Oke, saya jawab yang pertama. Untuk masalah preventifnya sendiri, kami udah mensosialisasikan kepada user kayak gimana supaya mereka tuh aware terhadap security ini. Terus kemudian juga kita tadi yang dijelaskan, kita punya dokumen trackernya. Jadi di situ kita udah tahu nih reportnya bahwa dokumen itu kemana, dibuka oleh siapa dan kapan, seperti itu sih Pak. Terus saya preventif, kita punya sistem Ultron itu. Preventif maintenance ada nggak yang harus di... Ada yang dibersihin sketch-nya lah atau apa gitu. Okay. Menambahkan, kita di Solution itu membangun sampai selesai. Nah nanti ada satu departemen lagi namanya IT Solution. Nah di situ ketika semisal sistem kita bermasalah atau bug atau ada apa, report dari user, otomatis dia akan melakukan preventif atau tindakan ketika semisal ada bug dan lain-lain dan akan diteruskan ke kita. Itu udah sesuai dengan SOP kita. Ya, rutin monitoringnya dilakukan oleh IT operation. Jadi kita yang membangun, nanti ada departemen lain yang namanya IT service and operation. Jadi setiap ada aplikasi yang sudah go live, pasti dimonitoring sama teman-teman departemen semua. Baik, rasanya belum lengkap ya kalau belum ada yang lewat satu ini ya. Belum. Oke, Indanian kain kebaya. Cakep. Dipakai orang pergi ke pesta. Penampilan GCC Infinity penuh pesona. Inovasinya pun sangat berguna. Baik, selamat dan sukses ya kawan-kawan sudah mengikuti era industri 4.0 dan ketika kita bicara masalah manajemen bisnis excellence, cyber security itu menjadi salah satu isu ya, selain big data ya, karena punya related juga dengan hal tersebut ya. Nah, yang ingin saya tanyakan secara sistemik ya, kawan-kawan di Tower Bersama ini sudah menerapkan ISMS belum? Information Security Management System. Belum ya? Kami memang belum tersertifikasi untuk ISO 27001, tapi ongoing menuju ke sana Pak. Ini sebagai ini menuju ke sana ya. Oke, bagus. Berarti tak tolong dilanjutkan, bahkan akan menjadikan trigger ya untuk segera mengimplementasikan ISMS ISO 27000 ya. Karena salah satu mitra ya, salah satu perusahaan telekomunikasi tadi kan salah satunya ya, itu sudah menerapkan ISMS kan seperti itu. Nah kemudian okay lah dari sisi softwarenya tadi teman-teman sudah menggunakan dengan Ultron. Pertanyaan saya, hal yang menyangkut masalah karakter atau attitude ya dari manusianya sendiri kan juga perlu di ini ya, digarap atau diimbangi hal tersebut. Apa yang dilakukan di sana? Jadi selama implementasi kami sudah melakukan seperti meng-educate user, seperti sosialisasi. Kita juga mengadakan kayak ada COP di kantor itu seperti kayak presentasi gitu Pak. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan atasan masing-masing divisi bagaimana Ultron ini bisa diterapkan. Dan yang paling penting adalah ini sudah masuk SOP perusahaan. Jadi ketika Ultron ini sudah diterapkan di perusahaan, mau nggak mau setiap karyawan harus menggunakan Ultron. Karena tanpa Ultron, file-file yang didownload dari sistem tidak akan bisa dibuka. File-file tertentu yang confidential tidak bisa dibuka sama sekali. Ada nggak membuat NDA? Ada Pak, jadi setiap karyawan yang ada di TBG sudah menandatangani NDA. Iya, ya itulah yang saya tanyakan. Oke, terima kasih ya. Non-disclosure agreement ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Infinity Improvement Party. Thank you.